Real justice itu untuk melarikan diri, rejig Oh, slash juga digunakan untuk sebenarnya. melarikan diri. Tetapi sebab nampaknya telah pun diambil oleh Singh. Singh begitu ganas seperti tadi mengorbankan Cina yang Lika mengambil blue buff. Dan itu dia Singh lagi sekali berjaya mendapatkan satu lagi kill ke atas Koro. Singh terus saja bergerak ke arah Turtle dan juga Jason akan membantunya mengambil Turtle itu. Dan di masa yang sama, LY4, Oh, LY4 Buyan. tersebut dan Oh Buyan akan terkorban di sini disebabkan keganasan KZP yang berada, sentiasa berada di bahagian paling hadapan. Dan kita tengok sekarang ini, kill milik Resurgent 3-0. 13-0. Sekarang ini kita dapat melihat ISG mula bergerak agresif kerana mengetahui KZP boleh pada berkir pada bahagian hadapan. Begitu juga dengan Singh yang menggunakan Benedetta yang sangat membahaya daripada segi damage dan juga mobility, di mana sebentar tadi Cina yang tidak dilindungi mudah sahaja dijatuhkan. Dan sekarang ini Cina masih lagi cuba untuk mencari farm yang diperlukan. Fokus diberikan kepada bahagian top lane buat masa kini. Tetapi di bahagian mid lane, KZP bersama dengan Jason memberikan harassment sedikit. Peko telah pernah dijumpai. Lu melarikan diri. Nampak gayanya dia dah menggunakan reverse fighter. So sekarang ini Cina pula macam ada sedikit masalah untuk melakukan farm disebabkan Resurgent sekarang ini tengah bergerak bersama-sama cuba untuk mendapatkan pick off. Dan kita tengok di bahagian tengah ini, saya rasa Oh Buyan dan Koro juga cuba untuk mencari seseorang untuk dibunuh. Tetapi masih lagi pasif, cuma di bahagian atas sana pasukan Resurgent berjaya mendapatkan target yang kedua. Di mana semakin lama 10S Gaming Force seperti semakin defensif. Singh datang daripada belakang pergi kepada bagian bottom lane. Apa yang cuba dilakukan di sini? Orangan di sini, Imperial Justice telah pun digunakan. Singh ada masalah untuk melarikan Sing. Diri tetapi dia berjaya melarikan diri di saat-saat genting. LY4 telah pun sampai. Kita tengok KZP, dia akan cuba cari Shida tetapi Shida berjaya melarikan diri. Tinggal Koro dan juga Simlia di bahagian belakang. Dan itu dia, killing spree diberikan kepada Singh kerana beliau berjaya mengorbankan Sevenia yang terlampau overextend. Dan sekarang ini purple buff telah pun dimulakan oleh 10S Gaming Frost dan RSD akan cuba mengambilnya dan mereka berjaya mengambilnya daripada tangan Cina. Cina terpaksa beralah dan terpaksa berlari ke buff orange. Singh, inilah sebab kenapa Benedetta adalah top pick ataupun top ban. Sebentar tadi satu berhadapan dengan empat ahli pasukan 10S Gaming Force, tak takut, tak gentar, mampu menyelamatkan diri dan di samping itu membantu pasukan ISG untuk mendapatkan kill lagi. Sememangnya tidak patut dilepaskan kepada tangan ISG. Sebentar tadi Turtle telah pun hidup. Adakah fokus ke sini? Dan itu dia, I'm offended telah pun digunakan di sini. Singh namanya rendah. Ini dia, Raging Slash digunakan terhadap Singh tetapi Singh masih lagi hidup. Siko yang terkorban di sini. Kita tengok sekarang ini KZP, dia akan marah, teruskan marah. LY4 akan turut serta. Ini dia, dan itu dia Cina dengan blinking dua tetapi damage dia tidak cukup. Dia yang hampir terkorban dan telah betul korban di sini disebabkan damage yang dikeluarkan oleh Blood Oath tersebut. Dan terus saja Jason sana akan mengambil tarik di bahagian tengah milik pasukan 10S Gaming Bros. Semakin lama, semakin ISG menunjukkan dominasi pada minit yang ke-8. 6 kill berbalas dengan kosong buat masa kini. Dan manakala daripada segi gol, saya pasti akan menjadi 6,000 perbezaan gol buat masa kini dengan pengambilan Turtle sebentar tadi. Kita lihat perbezaan turret pula, di mana ISG telah pun berjaya menjatuhkan 4 turret milik pasukan 10S Gaming Force. 10S Gaming Force pula hanya berjaya menjatuhkan satu sahaja turret milik pasukan ISG. Situasi yang tidak baik untuk pasukan 10S Gaming Force. Mampukah mereka melakukan comeback KZP di bahagian hadapan terpangkap? Tapi dia merupakan seorang tank, dia sukar untuk dikorbankan. Kita tengok apa yang telah terjadi sebentar tadi, menjebakkan 10S Gaming Frost melarikan diri, terus berpatah balik ke belakang, tak ingin langsung melakukan participation dalam fight tersebut. Dan terus saja kita lihat di bahagian atas, Peko di masa yang sama sempat melakukan split push tapi sayangnya dia tidak berjaya mengambil tarik di bahagian atas. Sedikit demi sedikit, Resurgent RSG cuba
untuk menghabiskan semua trade di bahagian luar dan juga mengawal kawalan map dengan begitu baik supaya Sheena 10S Gaming Force tidak mempunyai ruang untuk mendapatkan farm dan juga level yang diperlukan. Saya tak pasti adakah dia telah pun mendapatkan power spike yang diperlukan. Diversion digunakan. Yep, telah pun dimulakan. Indonesia Blood Out telah pun dibuka oleh LY4 tetapi setakat itu sajalah disebabkan pasukan 10S Gaming Force dia tak boleh nak participate rasanya. Pada pendapat saya, saya rasakan bahawa item ke atas cloud masih lagi tidak mencukupi untuk meleburkan serangan-serangan ataupun tanker-tanker di barisan hadapan. So cloud sekarang ini sangat-sangat memerlukan item dan dia tak ada farm yang bagus di sini Karagui sebab sentiasa diganggu oleh pasukan Resurgent. Terutamanya apabila adanya Hilda di dalam line up, adanya Yi Sun Shin di mana Mountain Choker boleh membuka posisi semua ahli pasukan. Dan sekarang ni kita kelihatan seperti mereka cuba nak mengejar Sing LY4 pergi kepada bagian hadapan. Walaupun sampai KZP mengejar Sernia tapi itu adalah seorang tank. Tapi tadi tu dia mereka masih lagi tak ada korban. Blazing duit telah pun dibuka tapi ada yang terkorban dalam team fight tersebut. Cuma Jawa Kuro dan yang lain-lain daripada pasukan 10S Gaming Frost lebih rendah kalau nak dibandingkan dengan pasukan Resurgent. Damage yang dikeluarkan oleh LY4 terhadap ahli-ahli pasukan musuh begitu besar dan begitu menyakitkan hati ya Karakuri. Okey, dengan flowing blood dia saja tadi pun dah cukup dah untuk menakutkan pihak musuh. Dan sekarang ni lock telah pun dimulakan. Adakah ini hanyalah umpan untuk memanggil 10S Gaming Force untuk keluar dari base? Tapi nampaknya tidak. Lock akan diambil. Koro bertemu dengan KZP. Mountain Choker telah pun dibuka menunjukkan posisi pasukan 10S Gaming Force dan tak sepatutnya 10S Gaming Force untuk memaksa fight buat masa kini. Mereka mungkin boleh memberikan fokus untuk melakukan pertahanan. Jom kita melihat item yang telah pun disiapkan oleh Sheena buat masa kini. Demon Hunter Sword tetapi Golden Staff masih lagi tiada dan dia juga tidak mempunyai item defensif. Masih lagi berbahaya untuk dia pergi kepada bahagian hadapan untuk menggunakan Blazing Duet. Dan Lord, pasukan ISG dalam perjalanan di bahagian bottom lane buat masa kini, mampu ataupun tidak mereka untuk melakukan pertahanan ataupun adakah ISG akan menghabiskan game sebentar sahaja lagi? Saya rasa dengan Blazing Duet mungkin mereka boleh menghabiskan minion dengan secepat mungkin. Imperial Justice telah pun digunakan oleh Sevenia. Tapi Sevenia yang flicker, dia masuk dan dia keluar. Tetapi dia terperangkap tetapi berjaya mengorbankan Koro di situ. Sheena membuka Blazing Duet tetapi dia berjauhan dengan ahli-ahli pasukannya yang lain. Kita tengok sekarang ini LY4, LY4 sangat sukar untuk dikorbankan. Sheena pun takut dengan LY4, LY4 terus lari bila LY4, LY4 datang dekat dengan beliau dan terus saja kita tengok sekarang ini LY4, LY4 keluar daripada zone yang berbahaya. Kita tengok tadi KZP masuk, dia seorang-seorang je tetapi dia berjaya menyelamatkan diri disebabkan TF Gaming Bros tak cukup damage. Sheena diberikan tumpuan oleh KZP. Kita tengok sekarang ini Ultimate Electro Final Blow telah pun dibuka oleh Sing dan sekarang ini ini merupakan defensif play yang terbaik yang dilakukan oleh 10S Gaming Frost kerana mereka masih lagi ada satu turret di bahagian atas. Ini dia item untuk kedua-dua pasukan. Cloud masih tak siap lagi Golden Staff Karakuri. Dan kita melihat kepada Jason, Black of Despair telah pun disiapkan, Endless Battle telah pun disiapkan, begitu juga dengan Demon Hunter Sword. Mungkin Queen Swing yang akan disiapkan oleh Jason sebentar sahaja lagi. Dan sekarang ini dengan satu sahaja Inhibitor Turret yang masih lagi tinggal, saya rasa semakin sukar 10S Gaming untuk melakukan comeback. Tetapi KZP di bagian hadapan. Yep, telah pun banyak skill dilepaskan ke arah KZP. Sebenarnya kena berhati-hati di sini. Tetapi tiada bantuan yang diberikan. Agak sedikit terlambat ahli-ahli pasukan RSG yang lain untuk sampai. Tapi nyawa KZP yang rendah tadi tiba-tiba dah penuh balik. Kita tengok LY4, LY4. Dia yang paling depan. Tetapi dia kena unoffended. Sempat lagi menggunakan Winter Dragon untuk regen baliknya nyawa yang telah hilang. Dan sekarang ini perlawanan masih belum tamat.
Okoro akan terkorban terlebih dahulu. Blazing Duet dipaksa oleh Shida tetapi damage tidak sampai, tidak cukup kuat untuk menghalau RSG. Dan sekarang ini RSG mengganas, terus memberi fokus kepada Crystal. Mereka membiarkan alih-alih pasukan NS Gaming Bros, tetapi Minion baru sampai dan akhirnya Karakuri